Lu posisi lu sendiri sekarang kira udah balik lagi as a member atau? Jadi sebenarnya gue tidak keluar dari Superglad. Jadi waktu itu memang gue ngobrol dengan anak-anak, gue nggak ready untuk berpartisipasi untuk menghibur di Superglad karena ada sedikit permasalahan yang harus gue selesaikan. Okay. Sampai akhirnya keputusan dari anak-anak untuk gimana nih lu gitu ya, vakum dulu deh gue, lu kalau mau manggung monggo. Tapi gue nggak bisa untuk jalan untuk manggung dulu, akhirnya sampai anak-anak memutuskan ya udah kalau gitu Buluk kita vakumkan, mereka akan jalan dengan additional vokalis dan segala macam. Nah akhirnya dari situ gue lebih kayak nemuin dunia baru yang buat gue lebih gue nikmatin, bukan dunia musik tapi ya gitu. Jadi akhirnya gue jalanin, gue lumayan memperdalam kajian lah apa segala macam gitu, sampai akhirnya gue merasa gue lebih tenang nih di dunia ini. Jadi gue sudah melupakan si dunia musik sebenarnya. Cuman memang darah daging dari dulunya lahir born to be punk dan jadi akhirnya gue tetap dengerin musik punk, dan kebetulan juga apa yang gue jalanin itu tidak melarang apapun. Jadi gue mau dengerin musik punk boleh dan apapun boleh. Ya gue lebih bertafakur lah kasarnya kayak gitu.